bicara yang tadi, kita belajar sedikit ya, kita observe sedikit mengenai the brain, otak. Kita bukan belajar kedokteran sih, bukan ya, tetapi nggak ada salahnya kan. Jadi kita, Anda memiliki baju, Anda tahu bahwa hari ini saya harus pakai baju apa, ada nggak? Atau kan biasanya ada satu kayak pemerintah tuh Jumat pakai batik. Sama juga gitu ya. Jadi Anda tahu setiap hari ini nih. The problem is kadang-kadang kita tahu apa yang terjadi di tangan kita yang observable by sensory, by sense. Nah, ada baiknya mungkin kita ke dalam dikit deh. Kita tahu mengenai otak kita. Saya bukan sayang ya, artinya fortunate bahwa otak manusia di Eropa, di Afrika, di ini semuanya ternyata otak punya structure yang sama. Neuroscience is a study of structure and function of the brain. Structure-nya sama, the problem is the function is berbeda. Ya kan? That is why it's different. Orang A, orang Indonesia tuh begini, orang Malaysia tuh begini, orang ini begini, ya kan? Function-nya yang berbeda. Sebab apa? Karena function is influenced by the environment.